Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Sahabat berkata Allah, ada pertanyaan sampai kepada kita tentang berbohong. Apa pertanyaannya? Apakah bohong putih atau berbohong demi kebaikan atau keselamatan orang lain dibolehkan dalam ajaran Islam? Dalam hal ini kita bisa melihat kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam ketika istrinya Sayyidatuna Sarah, beliau ingin digoda oleh Fir'aun, tapi bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim yang lebih tua. Itu ingin menggodanya karena beliau punya kelainan, suka kepada istri orang lain. Sayyidina Ibrahim melihat itu, kemudian mencari kelemahannya. Siapakah yang tidak disukai oleh Fir'aun? Fir'aun tidak menyukai saudara atau masih gadis. Saudara perempuan dari seseorang yang masih gadis. Maka ketika bertemu menghadap kepada Fir'aun di istananya, Fir'aun bertanya, wahai Ibrahim, atau namanya dulu namanya Abram, wahai Abram atau Abraham, siapakah di sampingmu? Dijawablah oleh Sayyidina Ibrahim, ini adalah saudari perempuanku. Sehingga orang ini tidak jadi kemudian menggoda istri dari Nabi Ibrahim. Dan ini kemudian ketika di akhirat kelak, ketika semua makhluk ingin mencari syafaat, mereka datang ke Nabi Adam, lalu ke Nabi Nuh, tidak juga, lalu kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai umat manusia, betul aku bapak para nabi. Tapi aku pernah berbohong, bukan hanya sekali, tapi dua kali. Nah, dalam konteks ini, dalam pertanyaan ini, beliau berbohong untuk menyelamatkan istrinya, lalu beliau sebut saudara perempuannya. Lalu istrinya bertanya, ya, kita kembali ke hadisnya, wahai suamiku, bukankah aku istrimu, bukan saudara perempuanmu? Apa jawaban Ibrahim? Betul, engkau juga istriku, juga seorang saudara perempuanku dalam agama Islam. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong secara jahat atau kita sebut bohong hitam. Tapi boleh berbohong putih untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Sahabat dimuliakan Allah, ini baru yang ada di dalam Al-Quran. Belum lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi membolehkan berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Nabi membolehkan berbohong ketika seseorang ingin menyelamatkan khalayak yang lebih banyak. Nabi kemudian membolehkan berbohong ketika siasat perang. Tapi berbohong di saat musim normal, damai, Nabi mengharamkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa kita kemudian harus mengenali ini bohong yang manakah? Jangan kemudian menjadikan riwayat-riwayat tadi dan hayat tadi, kisah Nabi Ibrahim tadi, alasan untuk kita berbohong kepada siapa saja. Kenapa? Nabi mengatakan, Iyyakum wal kizb. Jauhilah berbohong. Kenapa? Fa'innahu yahdi lil fujur. Yahdi ilal fujur. Karena itu membimbing orang bukan kepada kebaikan, tapi kepada kefajiran, pengkhianatan, kekejian. Dan kefajiran, kepengkhianatan, kesalahan-kesalahan itu yahdi ilan nar, akan menjebloskan seseorang, menggiring seorang dalam neraka. Saya heran, tapi takjub kepada kalam Nabi. Nabi yang tidak pernah sekolah di universitas manapun, tapi bisa menjelaskan rahasia hadis ini. Rahasia dari kizb. Ternyata Nabi kalau ingin mau, bisa mengatakan, jangan berbohong karena membuat orang masuk neraka. Tapi Nabi mengatakan, jangan berbohong. Kenapa? Karena membuat orang terjebak kepada kekejian. Apa maksudnya? Orang kalau sekali berbohong, maka dia mesti menutupi kebohongan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Inilah kemudian yang membuat dia tidak bisa menghalangi lagi. Dia terjebak dalam api neraka. Adapun bohong yang putih tadi bisa ditakar, bisa dilihat secara sekilas ataupun direnungi, kalau aku berbohong di bagian ini, ketika mereka selesai, justru mereka berterima kasih. Bukan malah mereka bertambah parah. Bukan malah menjebak kita. Akhirnya kemudian terjebak kepada ilan nar, masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang melakukan Allah,
Nabi, ini bagian terakhir, Nabi mengatakan ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik yang membedakannya dengan mukmin hanya tiga yang paling jelas. Yang paling jelas itu apa? Yang pertama, iza hadasa kazzaba. Iza hadasa kazzaba. Jika dia berbicara, jika dia berkata, maka dia berbohong. Lain di lidah, lain di hati. Namun teman-teman semua, ada bohong yang berbahaya. Bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah mengatakan Allahu Akbar, kalbunya mengecilkan Allah. Lidah bersolawat ke Nabi, tapi hatinya tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kita belajar dari yang kecil, mari tidak berbohong, tidak berbohong ke diri sendiri, tidak berbohong secara jahat. Kalau berbohong, berbohonglah untuk kemaslahatan orang lain dan kayalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk tetap jujur. Dan inilah dikatakan Allah dengan shadiqin, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah engkau dengan orang-orang yang shadiq, orang yang lidahnya sejalan dengan kalbunya, sesuai dengan amal perbuatannya. Allahumma ja'alna minas shadiqin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, as-shadiq al-masduq, walhamdulillah rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.